Halo teman, balik lagi di channel Linehartily. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah cara bagaimana mengurangi plagiat pada setiap kata-kata atau kutipan karya ilmiah kalian. Ini berguna bagi kalian yang sedang membuat karya ilmiah seperti skripsi atau tesis, agar plagiatnya itu lebih rendah atau kita kurangi ya. Di sini kami akan menggunakan website yaitu smoothin.me. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Yang pertama, kita buka dulu web browser yang biasa kita gunakan. Oke, di sini kita search saja Smoothin. Nih, yang ini ya, coba ya. Klik. Yang ini kita klik ya. Smoothin.io. Kita klik yang ini. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, sekarang kita cari kutipan yang akan kita kurangi plagiatnya. Oke, ini adalah sebuah kutipannya. Oke, ini adalah sebuah kutipannya ya. Sekarang kita coba ganti ya. Kita kurangi plagiatnya. Hanya sampai titik saja nih ya. Kita copy. Kembali ke website sini, klik kanan. Klik paste. Ya, jika muncul seperti ini, kita klik menulis kembali. Ditunggu beberapa saat. Oke, ini adalah hasil otomatis dari website ini. Jadi setelah kita kutip ke kolom yang ini, maka setelah kita klik menulis kembali akan muncul hasilnya seperti ini ya. Ini bisa kita blok kanan, bisa kita copy. Jadi ini sudah otomatis ya, kita tidak bisa merubahnya secara manual. Lalu bisa kita pastekan ke sini ya, kanan paste. Oke, seperti ini, sangat mudah bukan? Semoga kalian terbantu dengan tutorial ini. See you in the next video.